Sampai hari ini banyak orang yang marah pada Tuhan. Orang-orang yang merasa Tuhan tidak adil. Merasa hatinya hancur. Merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Perasaan-perasaan kecewa itu membuat mereka bertanya, apakah Tuhan mengasihi mereka? Hari ini saya mengundang dua sosok orang-orang yang juga mengalami penderitaan ketika mereka masih kecil. Penderitaan ini membuat hati mereka juga hancur. Membuat mereka kecewa pada Tuhan. Lalu mengapa hari ini saya mengundang mereka? Karena saya ingin mereka memberikan kesaksian tentang kehidupan mereka masa lalu dan hari ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kepada siapa saja yang sekarang ini hatinya sedang hancur, sedang sedih, sedang mempertanyakan tentang kasih. Siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut Susanti Mokad. Santi, apa kabar? Santi dari mana asalnya? Dari Manado. Manado. Kemudian sekarang pekerjaannya apa? Kegiatannya apa? Ya, saya melayani Tuhan. Kami di Yayasan Cahaya Terang Dunia. Kami melayani di penjara, kami juga melayani di rumah sakit jiwa, dan juga di Cahaya Terang Dunia Ministry. Kami juga melayani di tempat itu. Jadi pelayanan ya, tentang Alkitab tentu ya? Iya. Pernah sekolah Alkitab? Pernah. Lulus? Iya, sampai selesai. Apa betul Santi dulu pekerja seks komersial? Ya, benar. Pada usia berapa? Umur 16 tahun. Di mana itu? Ada di satu tempat di luar dari kota Manado. Jadi saya bekerja sebagai perempuan seks komersial. PSK ya? PSK. Baik, nanti cerita apa yang terjadi. Ya. Dan bagaimana sampai pada pelayanan hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Pernah terjebak di kehidupan malam, sempat dialami Susanti Mokad, perempuan asal Karowa, Sulawesi Utara. Selama hampir 4 tahun lamanya, Susanti bekerja sebagai wanita penghibur di sebuah klub malam. Kasih Tuhan, cinta Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tak ingin mati dalam keadaan berdosa, Susanti berusaha keluar dari pekerjaannya dan memulai hidup di jalan Tuhan. Tak mudah bagi Susanti menempuh jalan Tuhan, penuh cibiran dan pandangan buruk masyarakat seakan melekat pada dirinya. Begitu banyak godaan, begitu banyak sindiran lah, masih adalah sedikit-sedikit sindiran-sindiran orang, masih banyak. Bahkan ya kita tahu bersama setan juga kan mengincar orang-orang seperti itu untuk harus kembali lagi ke setan ya, atau melakukan jalan-jalan yang sesat. Namun semangat dan tekad kuat Susanti untuk memperbaiki hidupnya semakin kuat, dan ia berhasil keluar dari masa lalunya yang kelam. Susanti mulai melayani Tuhan pada tahun 2013. Dan saat itulah ia bertemu dengan Stephen Tangkudung, seorang pendeta yang mau menerima Susanti untuk menjadi istrinya. Saya katakan pada istri saya bahwa saya ingin menikahi kamu, menjadi istri saya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Saya tidak akan melihat masa lalumu seburuk apapun, tetapi masa depanmu bisa diubah bersama saya, bersama dengan Tuhan Yesus. Susanti dalam kesaksiannya pada umat selalu menceritakan pengalaman buruknya di masa lalu agar dijadikan pelajaran untuk perempuan penghibur lainnya yang belum bertaubat. Saya katakan Tuhan, saya tidak mau mati seperti ini Tuhan. Tuhan berikan saya kesempatan mau bertobat karena saya tahu kalau saya mati dalam keadaan berbuat dosa, saya pasti berada di neraka. Berkat Susanti, sampai saat ini sudah ada 10 perempuan malam yang akhirnya bertaubat karena kesaksiannya. Bersama suaminya,
Susanti bergabung dalam Yayasan Cahaya Terang Dunia dan melakukan pelayanan untuk umat. Di antaranya, melakukan pelayanan di lapas, rumah sakit jiwa, dan bahkan Susanti juga memberikan bantuan berupa sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagi Susanti, di sisa hidupnya ini akan digunakan untuk terus melakukan perbuatan baik sebagai pelayan Tuhan. Santi, cerita apa yang terjadi waktu itu ketika usiamu masih 16 tahun? Apa yang terjadi sampai Santi menjadi PSK? Jadi waktu itu saya masih umur 16 tahun. Saya diajak oleh orang yang dekat dengan saya. Dia mengajak saya untuk bekerja beserta juga dengan kakak saya waktu itu. Dan diajak kami bekerja, dia bilang bekerja di sebuah restoran. Jadi dia tidak kasih tahu kerjanya seperti apa, hanya dia bilang di sebuah restoran. Jadi yang saya tahu kalau restoran itu ya hanya menjadi waiter seperti itu. Nah saya mengiyakan waktu itu karena memang saya juga berada di keluarga yang tidak berkelimpahan harta. Orang tua saya seorang petani, jadi saya pikir saya bisa menambah-nambah atau bolehlah untuk membeli seragam saya dengan hasil uang yang saya kerja. Seragam sekolah? Iya. Waktu itu kelas berapa? Waktu itu saya kelas 2 SMA. Terus? Dan waktu itu saya mengiyakan, jadi saya pikir okay, saya bekerja 1 bulan aja. Saya pikir sudah menghasilkan uang waktu itu. Dan waktu itu ketika kami diajak bekerja, sampailah kami di tempat tersebut. Dan memang waktu itu, waktu saya tiba, saya sudah melihat tempatnya sepertinya ada sesuatu yang membuat saya berpikir ini tempatnya enggak benar. Karena namanya dan model tempat kerjanya, saya bisik ke kakak saya waktu itu, saya bilang, kak sepertinya tempat ini tidak benar, saya bilang seperti itu. Tapi dia langsung menepis, dibilang enggak usah berpikiran yang buruk, yang penting kita kerja aja. Nah setelah kami disuruh beristirahat, malamnya itu baru saya tahu, ternyata kami bekerja di tempat yang tidak benar. Taunya dari mana? Setelah selesai kami mandi, saya mau ganti baju waktu itu, mau pakai baju saya, tapi kami dikasih baju, oh pakai baju ini. Dan saya lihat baju itu, saya bilang saya tidak pernah pakai baju seperti ini. Bajunya baju terlalu seksi, hanya satu tali. Dan roknya begitu pendek waktu itu. Jadi saya bilang saya sebelumnya tidak pernah memakai baju seperti ini. Saya menolak dan akhirnya kami terjadi cekcok di situ. Cekcok dengan siapa? Dengan mami yang mengatur di tempat itu. Ini muncikari ya? Iya, dia marah-marah. Akhirnya kakak saya yang membujuk saya, sudah pakai aja. Nanti kalau enggak pakai, kita dihukum nanti, katanya seperti itu. Saya pikir, oh oke, saya pakai. Jadi ketika saya pakai dan kami keluar, kami langsung diarahkan, ada tamu yang datang waktu itu, diarahkan berjejer di panggung seperti ini. Kami semua berjejer, para perempuan waktu itu. Dan ketika tamu itu datang, dia langsung menunjuk tangannya langsung ke saya waktu itu. Dan saya kaget waktu itu. Kenapa tiba-tiba saya ditunjuk atau kenapa kami juga dilakukan seperti ini? Kan kalau ditunjuk harus ngapain begitu ya? Iya, pikiran saya kenapa untuk melayani harus dipilih, itu pemikiran saya. Dan waktu itu mami tersebut langsung bisik ke tamu tersebut, oh ini bunga desa katanya. Ini baru masih segar, terus diteruskan lagi perkataannya, masih perawan loh, katanya begitu. Di situ saya langsung takut, saya langsung, aduh Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Waktu saya melayani orang tersebut, yang pemikiran saya masih kerja di restoran. Jadi saya bertanya, mau makan apa, mau minum apa waktu itu, dan orang itu pun tersebut langsung kasih tahu apa yang dia pesan. Dan saya kaget, ternyata yang dia pesan alkohol waktu itu. Dan saya bertanya, ini siapa yang mau minum? Terus mami itu bilang, ya kamu sama dia yang minum. Saya bilang, saya tidak pernah minum alkohol sebelumnya. Dan saya tidak tahu, saya katakan seperti itu. Tapi itu yang harus saya lakukan. Dan lebih kagetnya saya pikir, ya saya hanya mengantar. Selesai itu, ya sudah selesai. Tapi ternyata saya harus menemani dia. Bahkan saya harus rela diapa-apakan waktu itu. Dan itu adalah pengalaman yang sangat buruk. Umur 16 tahun, saya harus melayani tamu. Saya harus direla dipegang-pegang waktu itu.
Saya berdoa sama Tuhan waktu itu. Saya ke kamar mandi. Saya bilang, Tuhan, saya sebelumnya pacaran aja, belum pernah pacaran yang pergi nongkrong seperti itu. Tapi kenapa ketika saya beranjak dewasa, malahan yang diperhadapkan kepada saya adalah om-om. Dan umurnya sudah tua. Dan saya harus rela dipegang waktu itu. Diapa-apakan waktu itu. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau keluar dari tempat ini. Bagaimanapun caranya, yang saya tahu, saya dekat dengan Tuhan waktu itu. Saya juga pelayan di gereja waktu masih remaja. Jadi saya tahu Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Jadi saya tahu sesuai firman Tuhan, maka Tuhan pasti menolong saya. Tapi ternyata tidak ada pertolongan. Kakak saya yang melihat waktu itu, dia bilang, aduh dek, kamu ini pelayan Tuhan. Tapi kenapa kamu diperlakukan seperti ini? Saya marah sekali sama orang yang membawa saya waktu itu. Karena dia juga dekat dengan saya. Dan setelah itu, saya bilang sama kakak saya mau pulang. Tapi akhirnya karena kami tidak menemukan jalan keluar, ternyata kakak saya dia pergi menjual diri selama 3 hari. Dia untuk datang apa? Untuk menebus saya. Saya tidak sanggup, saya bilang. Kalau setiap malam seperti ini, saya mau bunuh diri aja. Saya bilang seperti itu. Kakak saya bilang, jangan, itu berdosa. Saya bilang, saya gak sanggup. Saya gak sanggup harus melayani om-om, diapa-apain. Lebih baik saya mati, saya bilang waktu itu. Akhirnya dia pergi. Dia pergi menjual diri. Dia datang membawa uang. Waktu itu karena kami tanda tangan kontrak, jadi yang harus kami bayar waktu itu 3 juta rupiah. Dan kami gak punya uang sama sekali. Saya juga tidak cerita sama orang tua saya karena saya takut. Dan saya bilang sama kakak saya, jangan sampai orang tua tahu. Dan waktu itu ketika dia habis jual diri, saya kaget dia punya uang yang banyak. Dia datang ke bos kami, dia katakan, keluarkan adik saya dari tempat ini. Karena adik saya dia seorang pelayan Tuhan. Dia pemain tamborin di gereja. Di situ saya langsung mengingat akan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan menebus dosa kita semua. Bagaimana ketika dia yang tidak berdosa, malah dia yang harus rela disalibkan. Di situ saya marah sama Tuhan. Baik, sampai di sini. Karena ternyata Santi tidak mau menerima tawaran dari kakak. Karena Santi berpikir bahwa kakaklah yang harus lepas dari cengkraman muncikari ini. Begitu. Iya. Baik, kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Kenapa gak bisa melarikan diri? Karena saya diancam dengan video yang dilakukan oleh bos saya sendiri. Video apa itu? Video ketika kami berhubungan. Jadi kakaknya Santi rela mengorbankan diri, ya. Hari itu, maaf, dia melayani orang lain, dia menjual dirinya untuk menebus Santi. Iya. Tapi saya dengar Santi menolak. Bisa dijelaskan? Iya, jadi waktu itu ketika saya tahu dia pergi menjual diri, saya berpikir seperti ini. Tuhan, dia dilahirkan bukan harus untuk menjual dirinya dan mengorbankan dirinya. Jadi saya bilang sama kakak saya, karena kamu yang jual diri, kamu yang harus pulang. Karena uang tersebut adalah milik kamu. Waktu itu dia tidak mau karena dia pikir kalau dia pulang apa yang akan terjadi kepada saya. Saya cuma bilang kamu tenang saja, saya pasti bisa jaga diri. Tapi jangan sampai orang tua tahu apa yang sudah kita alami di tempat itu. Ini umur 16 tahun ini ya? Umur 16 tahun. Berapa lama akhirnya Santi terjebak atau terjeratlah oleh cengkraman muncikari ini? Jadi selama 3 tahun, tapi 2 tahun itu saya menjadi budak seks daripada bos saya tersebut. Kenapa gak bisa melarikan diri? Ya, sebenarnya untuk melarikan diri itu ada banyak cara. Karena kan kalau kayak acara Natal seperti ini, kami diperbolehkan pulang. Tetapi kenapa sampai saya balik lagi? Karena saya diancam dengan video yang dilakukan oleh bos saya sendiri. Video apa itu? Video ketika kami berhubungan.
Karena direkam, saya menjadi budak seksnya. Direkam. Ya, direkam. Untuk menjadi alat penyandera. Iya. Jadi kalau Santi tidak kembali atau melarikan diri, maka video itu akan dipublikasikan. Iya, akan dia sebarkan. Berapa? 3 tahun tadi? Iya, 3 tahun. Lalu kapan persisnya akhirnya Santi bisa lolos atau bisa meninggalkan tempat itu? Jadi sebenarnya saya sampai lolos di tempat itu karena bos saya itu dia meninggal dunia. Baik, akhirnya bos meninggal, Santi bisa lepas. Ya, ketika apa dia meninggal, saya bisa lepas. Tapi ketika saya lepas, saya masih hidup di dunia seperti itu. Karena? Karena saya berpikir kalau saya pulang, keadaan saya sudah seperti ini, saya merasa hidup saya sudah hancur. Saya merasa saya sudah dijadikan seperti sampah masyarakat, tidak dihargai. Dan saya pikir, ya sudah, saya hidup seperti ini. Ketika saya hidup seperti ini, seenaknya saya. Lalu kapan kemudian situasinya berbalik dan berhenti dari dunia hitam itu? Jadi saya hampir mati itu 3 kali. Hampir apa? Hampir mati. Kenapa? Pertama di umur 17 tahun, ketika kami lagi party, saya dengan teman-teman saya, dengan ya di keadaan seperti itu, ya party, seks bebas. Waktu itu saya bernafas, tapi seperti tidak ada oksigen. Jadi saya masih bernafas, tetapi saya merasa sudah tidak bernafas lagi. Hampir mati waktu dalam keadaan mabuk berat. Saya lari ke kamar mandi, saya ingat ketika kita dalam masalah atau dalam keadaan terpuruk, berlutut sama Tuhan dan angkat tangan. Saya lari ke kamar mandi dalam keadaan mabuk berat waktu itu. Saya berlutut dan saya angkat tangan, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau mati seperti ini. Berikan saya kesempatan lagi untuk bertobat. Itu yang pertama? Itu yang pertama. Masih ada 2 kali lagi? Namun saya tidak bertobat waktu itu. Saya keluar, saya lanjutkan. Sampai ketiga kalinya, benar-benar ketika saya mau sudah minta ampun sama Tuhan, saya benar-benar sudah berlutut, saya lakukan kembali, tapi tidak ada kesembuhan waktu itu. Akhirnya, dengan keadaan tidak berdaya waktu itu, saya cuma ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, oke, Tuhan. Saya sudah berdusta dan sudah membohongi Tuhan 2 kali. Kali ini, kalau memang Tuhan mau saya bertobat, saya akan lakukan. Ini ketulusan hati saya, Tuhan. Tuhan bisa memeriksa sendiri. Saya mau kembali ke jalan Tuhan karena saya tidak mau mati dalam keadaan berbuat dosa. Dan saya tahu saya pasti di neraka. Saya cuma kata-kata yang simpel, tetapi Tuhan melihat isi hati saya yang tulus. Apa yang terjadi kemudian? Ketika saya selesai berdoa, Tuhan menyembuhkan saya. Dengan cara? Ketika saya bernafas, saya sudah bisa bernafas waktu itu. Dan itulah akhir dari keberadaan Santi di dunia itu. Saya langsung mengambil langkah untuk bertobat. Dan waktu itu di tahun 2013, awal tahun 2013, saya minta dibaptis. Selesai saya dibaptis, tapi saya tidak pernah berpikir untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan. Pokoknya saya bertobat aja. Hidup setia, hidup taat sama Tuhan. Ini di usia menjelang 20 berarti ya? Iya, 19 Baik. Tahun. Lalu bagaimana atau apa yang terjadi sehingga kemudian sekarang jadi pelayan Tuhan, belajar Alkitab, apa yang mendasari waktu itu? Jadi ketika saya bertobat itu, saya hanya nggak tahu ya, dengan ceplos-ceplos aja saya bilang, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Tapi ternyata apa yang kita katakan itu Tuhan perhitungkan. Ketika saya perkatakan itu, saya langsung masuk training di gereja. Selesai training, nggak selesai sih, saya keluar karena saya bilang, Tuhan ternyata sulit. Saya dari dunia gelap, tiba-tiba di dalam gereja, saya harus bangun berdoa, saya harus baca firman. Dan itu-itu yang saya lakukan. Bosan yang saya hadapi dan saya pikir, duh ternyata susah juga untuk menjadi hamba Tuhan. Namun Tuhan mengejar saya. Dia terus mengejar saya. Akhirnya di ulang tahun saya lagi, Tuhan tetapkan iman saya untuk saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan saya memutuskan untuk berangkat ke Sekolah Alkitab Palembang. Dan saya bersekolah di situ, selesai sekolah. Kepribadian saya digodok di situ. Setiap apapun yang kami lakukan itu
tidak ada kehendak kami, tetapi semua diatur sesuai dengan firman Tuhan. Tapi yang terjadi kan kemudian ada pertemuan dengan suami. Ketemu suami di mana? Ketemu suami, kami sih sekolah sama-sama, tetapi saya tidak sekolah mengenal dia. Sekolah di Palembang. Sekolah kami Alkitab? Seangkatan, iya. Satu angkatan? Iya. Bertemu di situ? Kami tidak saling kenal, karena kami tidak boleh perempuan beda, laki-laki juga beda. Lalu kenalnya kapan? Ketemunya kapan? Dikenalkan oleh teman kami. Waktu dia menyatakan cintanya, iya, kan? Apakah dia tahu masa lalu Santi sebelum akhirnya sepakat menikah? Jadi kan waktu dijodohkan, teman kami bilang nanti dia mau tembak kamu malam ini. Saya langsung dalam nama Yesus, jangan sampai, saya bilang seperti itu. Tapi akhirnya dia telepon, kami bicara dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Okay. Karena pikiran saya supaya dia gak suka sama saya cerita. Oh. Jadi saya cerita semuanya. Cerita tentang? Masa lalu saya. Dengan tujuan? Supaya dia menjauh, dia ilfeel, supaya dia gak suka dengan saya. Namun apa yang terjadi? Malahan setelah saya cerita, dia tidak ada pertanyaan sama sekali, tapi dia cuma ngomongnya begini, Santi, mohon maaf ya, saya itu mau dengan kamu, bukan dengan masa lalu kamu, tapi dengan masa depan kamu. Bagaimana dengan keluarganya? Kan pasti harus menceritakan juga ini pada keluarganya. Yeah. Atau sampai hari ini disembunyikan? Enggak. Waktu saya bercerita, saya sambil lihat-lihat sedikit, dan waktu saya bercerita dia agak kaget, dia melihat saya. Tapi ketika saya bercerita dia menangis juga. Dan selesai itu, selesai beribadah, saya kasih ucapan selamat dan dia memeluk saya. Orang tua sendiri bagaimana? Kapan dia tahu anaknya pernah terjerumus ke dunia hitam seperti ini? Sampai hari ini orang tua saya tidak tahu. Orang tua masih ada? Masih ada. Kalau ini ditonton? Ya makanya saya bilang mungkin ini cara Tuhan. Karena saya sampai hari ini tidak berani mengungkapkan apa yang sudah terjadi. Kemudian di penjara. Penjara mana dan apa yang Anda lakukan di penjara? Nah, pelayanan. Bisa cerita tadi, ini kan masa lalu kelam sebagai PSK, bukan oleh karena kehendak, tetapi terjerat. Masuk ke dalam cengkeraman muncikari ya. Nah, sekarang kemudian Santi melayani juga PSK, begitu? Ya, jadi saya melayani, saya pikir, saya dari tempat seperti itu. Jadi saya mau setiap perempuan-perempuan yang di luar sana, yang profesinya seperti saya mau mereka juga menemukan kasih Kristus. Karena ketika saya menemukan kasih itu, ketika saya dalam keadaan terpuruk, semua orang meninggalkan saya. Ketika saya sangat membutuhkan seseorang untuk ada di samping saya, tapi semua meninggalkan saya. Namun ketika saya memanggil nama Tuhan, Tuhan langsung mendengar. Itu membuat saya goyah dengan kesukaan dengan dunia. Karena saya melihat ternyata hanya Tuhan yang mau sigap ketika kita memanggil, dia yang langsung ada pertolongannya dalam kehidupan kita. Sekarang pelayanannya di mana? Saya pelayanan di Manado, tapi saya bersaksi juga di media sosial. Jadi yang 10 itu mereka sampai bertobat dari pelayanan media sosial saya. Baik, kemudian di penjara. Penjara mana dan apa yang Anda lakukan di penjara? Jadi kami melayani di lapas-lapas, kayak perempuan, lapas perempuan, dan pasti background mereka juga ada yang seperti saya. Di luar itu juga melayani saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan ya? Iya. Itu di mana dan apa yang dilakukan juga oleh Santi? Ya, itu juga di Manado. Kenapa kami mengambil pelayanan ini? Karena kami juga berpikir mereka juga butuh dan mereka juga patut diselamatkan. Karena dengan kita bernyanyi bersama dengan mereka, walaupun banyak orang berpikir mereka kan gangguan ya, gangguan kejiwaan. Bagaimana cara mereka mencerna ketika kita katakan firman. Tapi sekali lagi kami pegang firman Tuhan.
Firman Tuhan berkata, ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu tidak akan pernah berlalu begitu saja. Tetapi dia akan tinggal di dalam hati dan dia akan bertumbuh. Tapi bolehkah di akhir pertemuan kita ini Santi menyampaikan satu pesan Natal buat kami yang ada di sini maupun yang menonton acara ini? Dalam firman Tuhan berkata di Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 di sana berkata, terang itu bercahaya dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Jadi biarlah terang Natal, kasih Kristus itu tetap tinggal dalam kehidupan kita, memberikan cahaya buat kita semua, agar kita semua mendapatkan kasih daripada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Santi. Terima kasih juga ya, Bang. Untuk ceritanya yang pasti memberikan inspirasi bagi kita, memberikan Amen. Kekuatan, semangat Amen. Ya. Masa lalu yang kelam tidak berarti hidup kita akan selamanya hancur. Iya, benar. Kita bisa bangkit, kita yes. bisa berbuat baik di sisa umur kita. Amin. Jadi betul, Bung Roni ini pernah bunuh orang. Ya. Oke, terus? Kehati-hatian dibutuhkan, Bapak. Sosok tamu yang akan kita dengarkan ceritanya, hidupnya penuh penderitaan, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlakuan kasar, keras, kejam dari ayahnya, dan kemudian memilih hidup di jalanan. Kehidupannya sangat kelam. Tapi bagaimana dia bisa bangkit? Dan apa yang terjadi ketika ayahnya menelpon pada saat dia berada di dalam penjara? Nanti dia akan ceritakan sendiri. Mari kita sambut Roni Kapojos. Bung Roni, terima kasih sudah hadir. Silakan duduk. Anda juga pendeta? Iya. Melayani di mana sekarang? Saya melayani di pedalaman Riau. Oke. Sejak kapan jadi pendeta? Kalau pelayanan sudah dari 2015, tapi dilantik pendeta 21 September 2021 kemarin. Oke, sudah lebih dari 1 tahun ini ya? Ya, hampir 1 tahun. Baik, lulus sekolah Alkitab di mana? Lulus sekolah Alkitab Sapa Lembang. Oh, ini sama dengan ya, Santi? Ini kakak tingkat saya. Oh, kakak, jadi ini adik ya? Baik, saling kenal sebelumnya? Belum.
Oh, baru ketemu di sini? Baru ketemu tadi. Oke. Jadi betul, Bung Roni ini pernah bunuh orang? Ya. Oke, terus? Kehati-hatian dibutuhkan, Bapak. Saya masih mau menikmati hidup. Kan kita belum tahu sudah bertobat atau belum, kan? Nanti kalau saya merasa aman, baru saya duduk. Kira-kira saya aman atau tidak? Sangat aman. Pernah dipenjara di mana? Ada 4 LP. Untuk satu kasus? Atau? Satu kasus, tapi dipindah di berapa LP itu karena buat kasus di dalam. Oke, satu kasus, tapi beranak pinak. Ya. Di dalam penjara. Ya. Sehingga dipindah-pindah. Terakhir di mana? Terakhir di Nusa Kambangan. Jadi berapa tahun persisnya ada di dalam penjara? Itu kalau dihitung penjaranya seumur hidup. Harusnya? Harusnya. Tapi yang dijalani berapa tahun? Tapi yang dijalani putus di pengadilan itu 8 tahun. Yang lain-lain ini? Dijalani hanya 6. Ada remisi? Enggak dapat remisi. Oh, enggak dapat. Oke, nanti cerita ya. Iya. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Setiap manusia memiliki kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Seperti yang dialami oleh seorang pendeta bernama Roni Angki Emanuela Samuel Kapojos. Sejak tahun 2021, Pendeta Roni menjadi perpanjangan tangan Tuhan melayani jemaat di daerah pedalaman Riau. Saya awalnya nggak tahu latar belakang Roni, saya nggak ngerti. Jadi saat selesai sudah melayani firman, kami duduk ngobrol, baru dia cerita masa lalu. Gitu. Bagaimana dia hidupnya yang dulu. Nah, dari situ saya langsung gini, oh Tuhan, saya bangga gitu. Bangganya gini, orang yang sudah rusak, orang yang sudah jatuh sampai menjadi hamba Tuhan. Oh puji Tuhan, puji Tuhan nak, mami pun terima kau sebagai anak angkat. Ku angkatlah kau menjadi anak pertamaku, anak pertama kami, anak laki-laki. Karena harapan papinya ya juga bisa membantu kami, mendukung kami dalam pelayanan. Masa lalu Roni begitu kelam. Ia pernah terjerumus ke lembah hitam, dari narkoba hingga menjadi pembunuh bayaran. Roni Kapojos ini dari waktu saya narkoba, masih nakal, dia sering ketemu dengan saya, menjadi sahabat saya juga, dan kami sering pakai narkoba bersama, dan ribut bersama, berantem bersama, sampai pada akhirnya dia dimasukkan ke penjara. Saya buronan. Sel penjara menjadi ruang perenungan bagi Roni. Perlahan perilakunya pun berubah. Sampai akhirnya ia menghirup udara bebas. Roni pun memulai hidup barunya dengan menjadi pelatih bola anak-anak Rusun Marunda, Jakarta Utara. Jadi Om Roni datang ke Marunda itu bikin kegiatan positif bagi anak-anak muda maupun anak-anak kecil. Melewati kayak main bola, entah menari, banyak hal yang dilakukan Om Roni untuk membuat anak-anak muda menjadi kegiatan positif. Pria berdarah Manado ini pun memutuskan untuk sekolah Alkitab dan menjadi seorang pendeta. Saat ini, Roni tidak sekadar melakukan pelayanan. Ia juga mendirikan gereja dan sekolah gratis bagi warga di pedalaman Kampung 40 Riau. Sama dengan Tuhan, kami percaya Tuhan ada di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Maka apapun yang akan kami hadapi nanti, kami kuat, kami sanggup sebab kami ada satu hal yang paling penting, yang lebih penting dari apa yang saya cari selama ini adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itulah yang mengiring saya sampai ada di Riau ini. Kasih Tuhan yang selama ini saya cari dari keluarga yang saya tidak dapat miliki kasih itu,
sehingga Tuhan tuntun bahwa saya ketemu dengan keluarga saya di Riau ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah itulah yang mengubah hidup saya sampai ada di sini. Kalau boleh cerita, Anda bunuh orang dengan alasan apa waktu itu? Saya karena benci sama papa. Benci sama papa tapi bunuh orang lain? Iya. Kenapa Anda bunuh orang? Terjadi begitu aja. Dengan mudahnya begitu aja? Iya. Pada saat Anda saat itu sebagai apa? Saya masih di dunia hitam. Kejadiannya sebagai? Saya sama Bapak Pendeta Michael yang tadi bersaksi. Itu juga ya, dulu preman? Iya. Sama-sama bunuh orang? Saya yang bunuh. Bisa cerita alasannya atau tidak bisa? Ya, alasannya menurut saya menjadi sepele. Sebuah kepuasan. Karena melampiaskan kemarahan saya sama papa. Oke, ini saya harus siap-siap juga nih. Belum selesai, teman-teman. Karena bunuh orang hanya dengan alasan seperti itu. Kita mungkin bisa tertawa, tapi hari itu kan bunuh orang bukan perkara kecil. Ya. Dan akhirnya Anda masuk penjara. Masuk penjara. Oke. Nanti saya akan minta Anda ceritakan kalau boleh. Ya. Karena saya sempat bocorkan ke teman-teman tadi, penonton, Anda mengalami kekerasan dalam keluarga. Dalam usia 14 tahun Anda sudah meninggalkan keluarga. Waktu Anda meninggalkan keluarga, Anda kemana usia 14 tahun itu? Saya ke jalanan. Ini kejadiannya di mana ini ya? Di Manado. Oh, masih di Manado? Iya, di Manado ada yang namanya Pasar 45. Oke. Makanya di tangan saya ada tulis band Pas 45. Dulu saya salah satu anak paling kecil yang ikut di gengnya orang Manado. Kembali ke saat-saat di mana Anda umur 14 tahun, terus kemudian Anda keluar dari rumah, Anda menggelandang berarti ya? Iya. Di jalanan? Iya, di kota Manado. Bagaimana 45. Anda bisa bertahan hidup dalam usia yang semuda itu sudah ada di jalanan? Ya, saya malak. Malak orang. Itu di Pasar 45 itu kan ada mobil-mobil angkut lewat. Iya. Itu satu mobil jatahnya 1.000. Berapa lama Anda hidup seperti itu? Kurang lebih sekitar 3 tahun lebih. Kemudian dari anak jalanan usia muda, masuk geng, malakin orang, terus kemudian kehidupan Anda? Saya kasus dan lari ke Jakarta. Waktu Anda bunuh orang itu di mana? Yang di Manado saya kasus. Habis itu baru Anda ke Jakarta? Lari. Lari? Iya, buron. Tertangkapnya di? Enggak tertangkap. Lalu waktu masuk penjara itu kapan? Tahun 2008. Itu pun karena saya menyerahkan diri. Oh, kenapa Anda menyerahkan diri? Mungkin sudah jalan ya saya. Bisa cerita sedikit kehidupan Anda di penjara? Ini nanti cerita tentang ayah ya, kemarahan. Ini kan sebenarnya buntut dari kemarahan pada ayah yang belum selesai ini ya. Jadi Anda melakukan banyak hal yang negatif, yang jahat, atas dasar kemarahan pada ayah. Ya. Nah, apa yang Anda lakukan di penjara sampai harus dipindah-pindah seperti itu? Ya, di penjara saya pakai narkoba. Kalau ada tugas untuk hajar orang atau habisin orang, ya saya lakukan di penjara. Di dalam penjara? Ya. Enggak takut mati? Enggak. Kenapa enggak takut mati? Ya, karena di pikiran saya, ya hidup saya sudah seperti ini. Sudah enggak punya masa depan, enggak punya tujuan hidup. Gak ada lagi yang harus saya pikirkan. Sebenarnya apa yang terjadi pada Anda di masa kecil dengan ayah ini, apa yang terjadi? Papa saya seorang polisi. Dia kerjanya mabuk, judi, main perempuan. Kalau pulang ke rumah, saya jadi tempat sasarannya. Diapakan? Ya dipukul, karena diborgol, dimasukin bokolong, dipukul. Ada yang namanya di Manado itu kayu lantoro. Itu patah-patah di belakang saya. Sampai biru memar kayak orang-orang yang di penjara. Kalau mama saya ngelerai, mama saya juga ikut dipukul. Kalau kakak-kakak tiri saya ngelerai, seperti itu juga yang dialami kakak-kakak tiri saya. Berapa lama Anda hidup? Itu artinya dari umur berapa sampai umur 14 yang tahun? Yang saya tahu, umur 8 tahun saya hampir pernah tembak papa. Bagaimana ceritanya? Karena dulu walaupun seperti itu bapak, tapi kadang dia masih ngajarin saya cara pegang pistol.
karena dia pulang kan bawa pistol ke rumah. Jadi pernah terpikirkan? Mau pernah bunuh? Sempat terpikirkan di pikiran saya, umur 8 tahun. Kalau mama tidak rampas pistolnya, umur 8 tahun udah mati di tangan saya, papa. Jadi Anda tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah? Tidak. Itu membuat jiwa, hati, pikiran Anda kering, begitu? Kehidupan saya dibentuk dengan kebencian, kekerasan, bahkan sakit hati. Niat saya bunuh papa karena kalau bapak mati saya bisa nyelamatin mama saya, kakak-kakak saya, sama adik-adik saya. Di sisi lain hati seorang anak gak bisa nolak. Saya butuh figur papa. Di antara saya harus maafin apa yang sudah bapak buat dalam hidup saya, atau saya terus membenci bapak. Bung Roni, tadi kan Anda cerita bahwa di usia 8 tahun Anda pernah berniat membunuh ayah. Iya. Tapi kemudian di masa Anda sudah dewasa, keinginan membunuh ayah itu terulang lagi. Iya. Apa yang ada dalam pikiran seorang Roni waktu itu untuk membunuh ayahnya? Ya, saya masih mikir yang seperti yang saya katakan tadi. Kalau bapak meninggal, saya bisa nyelamatin mama dan kakak-kakak saya serta adik-adik saya. Oke, jadi apa yang ada dalam pikiran Roni waktu itu? Seorang Roni? Ya, di pikiran saya, ya bapak memperlakukan saya bukan seperti anak. Saya mengalami kekerasan. Seharusnya di usia seperti itu, saya dipeluk, diajak jalan-jalan. Ada kasih di situ ya? Iya, diperhatikan. Tapi Anda tidak mendapatkannya? Hmm. Justru sebaliknya, kekerasan. Ya. Apakah perlakuan itu juga dialami oleh kakak dan adik-adik? Ya. Oleh ibu? Ya. Jadi ibu juga mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga? Ya. Itu sifat ayah? Sifat ayah. Apa tadi? Pemabuk, penjudi, main perempuan? Ya, mukul. Dan kekerasan tadi? Baik. Ini adegan yang penting ya. Ketika Anda di dalam penjara. Penjara mana ya waktu itu? Tangerang Baru. Tangerang Baru. Jadi ini sudah melakukan
masalah lainnya sudah bermasalah, ya. Dipindah ke Tangerang Baru, tiba-tiba papa ya manggilnya, papa menelpon. Dan kemudian Bung Roni merasa sukacita yang luar biasa walaupun ada perdebatan dalam hati. Sebenarnya apa isi pembicaraan itu? Apa yang disampaikan papa di telepon hari itu? Saat itu saya ditelepon sama bapak. Karena waktu saya masuk penjara, saya titipkan nomor keluarga mama. Karena sudah lama saya nggak pernah ngobrol layaknya anak sama bapak. Nggak pernah saya punya hubungan yang baik sama bapak saya. Waktu saya masih dalam tahanan jaksa di Tangerang Baru, tiba-tiba dipanggil saya dapat telepon dari keluarga. Karena kami nggak boleh pegang handphone saat itu. Ngobrol, bapak nanya, kamu apa kabar? Ada di mana sekarang? Saya di pikiran saya, kok tiba-tiba bapak telepon saya, ada apa? Sudah puluhan tahun hubungin saya. Ternyata bapak sudah sekarat di rumah sakit. Di sisi lain saya menolak, di sisi lain. Karena saya ingat semua masa lalu yang dia buat sama saya. Tapi di sisi lain, maaf. Di sisi lain hati seorang anak gak bisa nolak. Saya butuh figur bapak. Di antara saya harus maafin apa yang sudah bapak buat dalam hidup saya, atau saya terus membenci bapak. Dan saat itu saya harus memutuskan pilihan yang sulit dalam hidup saya. Apakah saya terus membenci bapak saya, atau saya mau mengampuni bapak saya. Tapi saat itu saya pilih pilihan yang tepat. Apa itu? Saya bilang sama bapak saya, mulai saat ini saya nggak akan ingat-ingat lagi apa yang sudah kamu buat dalam hidup saya. Kamu hancurkan masa depan saya. Kamu hancurkan masa kecil saya. Dan saya nggak pernah ngalamin yang namanya dikasih oleh bapak. Anda sampaikan itu di dalam percakapan di telepon? Iya. Bapak cuma minta maaf sama saya. Ternyata itulah perkataan bapak yang terakhir. Dia bilang maafin semua yang sudah bapak buat dalam hidup. Ternyata itu kata-kata terakhir dalam. Jadi sesudah itu Bung Roni tidak pernah ketemu ayah? Bahkan saya ngamuk di penjara karena saya minta pulang waktu bapak meninggal. Kenapa ngamuk? Saya nggak diizinin pulang karena belum jadi sah jadi narapidana. Masih tahanan jaksa, masih dalam proses persidangan. Di situ yang awalnya saya suka cita, sesuatu yang sudah lama saya rindukan, walaupun hanya lewat telepon, bapak saya ngakuin saya sebagai anak, tapi hanya dalam waktu sekejap, semuanya hilang. Itu bapak saatnya ini. Bung Roni marah pada Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Membuat saya tambah jahat di penjara. Apa yang terjadi kemudian? Ya saya melakukan segala sesuatu yang jahat. Enggak segan-segan lagi saya ditawarkan untuk bunuh orang, saya bunuh orang. Kemarahan pada Tuhan sekarang ya. Kenapa Tuhan mencabut saat-saat bahagia seorang anak yang selama ini tidak diakui oleh ayahnya, mendapat kekerasan. Dan ketika ayahnya menyadari kesalahannya, meminta maaf, justru Tuhan ambil. Saya bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan rancangkan hal ini dalam hidup saya? Kenapa dari masa kecil saya tidak pernah mengalami yang bahagia? Saya kadang suka nangis kalau lihat orang tua berjalan sama anak-anaknya, walaupun sudah besar-besar masih dekat, bisa bercanda. Karena Anda nggak pernah mengalaminya. Saya nggak pernah ngalamin. Menurut saya, waktu saya belum bertobat, menurut saya Tuhan itu jahat. Dia izinkan saya di dunia ini, tapi nggak mengalami kebahagiaan.
Sampai umur berapa perasaan itu ada? Sampai umur 25 tahun. Di Nusa Kambangan, saya masuk sel tikus karena kasus yang sebelumnya dan hampir mati. Bahkan di Nusa Kambangan, saya masih pakai narkoba. Bung Roni, jujur aja ya, saya ini merasa tertekan juga hatinya ketika mendengar cerita Anda dari masa kecil sampai masuk penjara. Lalu yang menjadi pertanyaan kami semua adalah kapan Anda dibebaskan? Tadi harusnya Anda menjalani 8 tahun, kok bisa sampai 6 tahun? Kok bisa lebih cepat daripada waktu tahanan? Tadi Anda bilang remisi tidak, tapi kapan Anda dibebaskan dan apa yang pertama Anda lakukan ketika dibebaskan? Dari awal, saya tahu ini ketika saya sudah bertobat. Saya memahami ini. Karena dari awal saya sudah dapat kena 4 pasal. Tapi waktu di penjara kan saya belum memahami ini. Ketika bebas, saya memahami. Ternyata ini bagian dari rencana Tuhan. Dari 4 pasal, saya sudah di BAP di Polsek, sampai di Polres, ditahan. Seharusnya kalau sudah selesai BAP di Polsek, sampai di Polres sudah tidak bisa di BAP lagi. Tapi saya di BAP lagi. Dua pilihan, kalau orang dibalikin ke Polsek lagi, kalau enggak ditembak di jalan, kalau enggak ya rubah BAP. Ternyata rubah BAP dari 3 pasal tinggal 1 pasal, 338. Makanya di persidangan yang seharusnya seumur hidup hanya dituntut 10 tahun, diputuskan 10 tahun, saya minta keringanan sama hakim, hakim berikan 8 tahun, jadi 8 tahun di kasus itu. Jalani dari kebencian yang bapak meninggal itu, adakah ada berapa hal sampai ada di titik di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan, saya masuk sel tikus karena kasus yang sebelumnya dan hampir mati. Bahkan di Nusa Kambangan saya masih pakai narkoba. Saya pikir hanya itulah obat untuk menenangkan pikiran saya. Saya enggak berpikir untuk pulang lagi. Karena enggak ada bisa urus remisi dan enggak ada tanggal pulang. Ternyata yang pindah-pindahan saya dari LP lain itu udah masuk sampai di Nusa Kambangan. Jadi tidak ada tanggal pulang. Di situ saya cuman berharap sama Tuhan. Punya satu kerinduan sama Tuhan. Kalau seandainya saya diberikan kesempatan lagi sama Tuhan dan saya bisa bebas dari tempat ini, saya akan hidup baik. Ini kan tidak bisa datang tiba-tiba. Apa ya pemicunya? Sampai berubah pikiran, mulai percaya, mulai berjanji pada Tuhan. Itu datang dengan spontanitas. Karena waktu saya pakai narkoba di kamar, saya berdoa. Sampai ada anak-anak kamar bilang begini, "Bang, kamu takut mati ya? Kok paranoid? Kok kamu habis pakai narkoba, kok berdoa, baca Alkitab?" Tapi enggak tahu. Enggak tahu ada seperti ada yang menggerakkan saya untuk berdoa. Saya berdoa kencang-kencang lagi. Terus waktu pakai narkoba, saya ikut ibadah duduk paling belakang. Tapi sekarang enggak kan ya? Enggak. Iya. Saya sudah tinggalkan semuanya. Ya berjalannya waktu, ya saya sudah enggak pernah berpikir untuk pulang. Ternyata tahun 2014 saya dapat pembebasan tanpa syarat sama presiden. Ini bisa dibilang mujizat. Ya. Lalu waktu akhirnya meninggalkan penjara, Anda kemana, ngapain pertama kali? Akhir saya meninggalkan penjara, ada satu tugas saya belum selesai. Apa itu? Mau bunuh pendeta yang tadi yang ngomong itu. Astaga. Apa dosa pendeta Michael hari itu? Waktu itu kan kami satu tim, Pak. Geng atau tim? Satu tim, geng. Oke, kalau tim yang positif, kasus, geng yang negatif. Yang kasus pembunuhan saya itu kan waktu itu ada bersama-sama.
Oke, Bapak tapi Anda yang bunuh. Itu. Saya yang bunuh. Tapi dia juga bagian ya, dari kelompok bagian itu. Bagian dari kelompok itu. Terus apa dosa dia terhadap Anda? Saya yang masuk penjara, saya bertiga sama rekan saya. Pendeta Michael? Enggak, kami angkat. Oh, Anda marah. Kenapa kami yang jadi awalnya enggak marah. Marahnya kapan? Marahnya ketika waktu Pendeta Michael ke Bali, dia foto di atas duit, sedangkan kami enggak pernah dikirim sedikit pun, sedangkan kami yang jalan. Akhirnya ketemu? Saya ke rumahnya. Ketemu? Iya, ke rumahnya. Langsung bunuh? Enggak. Oh. Akhirnya datang, sampai saya udah punya niat buat bunuh. Pas nyampe, lihat ada anak-anak kecil, sudah punya istri, terus dibilang sudah pendeta. Dia doakan saya. Disitulah langsung enggak terpikir lagi untuk membunuh. Karena hilang niat bunuh ya. Itu. Lihat anak, lihat istrinya, ya. Kemudian tahu bahwa dia pendeta. Dia sudah bertobat. Baik. Nah ini katanya kemudian membuat Anda juga berubah, mulai jadi pelatih bola. Ya. Jadi, emang Anda bisa main bola? Jadi waktu di rumahnya dia enggak sempat bunuh. Didoakan saya tengah malam, tidur. Saya sama tidur, kalau orang tidur kan sudah lelap. Saya baru mau tutup mata, ya percaya enggak percaya, tapi saya yang ngalami. Ada suara, itu kalau dibilang itu suara Roh Kudus. Suara Tuhan ngomong, ikut aku layani aku. Ikut aku layani aku. Ikut aku layani aku. Itu terdengar jelas? Ya, sampai pagi saya enggak tidur tenang dibuat karena suara itu. Baru Pendeta Michael, sahabat saya ini bilang, nanti kita mau ke Marunda. Karena nanti kamu tinggal di sini, ada uang makannya. Pokoknya kerjakanlah bagianmu. Tuhan langsung jawab? Ya, apa yang saya enggak pernah pikirkan, apa yang enggak pernah saya dengar, apa yang enggak pernah saya lihat, apa yang enggak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi Tuhan saya. Sediakan. Baik. Panjang cerita mengenai Marunda, karena kalau kita lihat tadi foto-fotonya, ya, walaupun saya meragukan Anda pintar main bola, tapi faktanya tim Marunda ini punya prestasi yang luar biasa. Banyak sekali prestasinya ya, dan Anda melatih. Jadi sesudah proses itu, Anda punya banyak organisasi pelayanan ya, kemanusiaan, sosial yang Anda lakukan, sebelum kemudian akhirnya Anda jadi pendeta. Sebagai pendeta, Anda pernah melayani di mana? Sebelum jadi pendeta, saya sudah melayani di penjara-penjara. Oh, oke. Okay. Di panti asuhan, di anak-anak jalanan, kaum-kaum marginal. Satu hal yang saya ingin Bung Roni sampaikan, terutama kepada para orang tua, terutama lagi kepada seluruh ayah, bapak, papa, dimanapun mereka berada, tentang pentingnya kasih sayang terhadap anak dan terutama terhadap anak laki-laki. Nah, bisakah Anda sampaikan sesuatu kepada para ayah, papa, bapak di seluruh Indonesia? Buat semua papa-papa, ayah yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan tayangan ini, saya mau kasih satu pesan. Sayangilah anak-anak kalian dengan kasih sayang yang tulus, dengan perhatian. Beri sebuah pelukan buat mereka, karena kalau kami pernah dapat pelajaran, pelukan seorang ayah itu satu detik sama seperti mengkonsumsi narkoba. Artinya? Rasa-rasa adrenalinnya itu sama seperti itu. Semangatnya. Ya. Energinya. Ya. Jadi penting ini ya, ya bukan berarti sama dengan narkoba itu bukan berarti memabukkannya, tapi boosting ini ya, boosternya. Ya, jangan sampai ada lagi Roni-Roni seperti saya yang punya kebencian sama Bapak. Terima kasih, Bung Roni. Baik, untuk itu sebelum kita tutup acara ini, saya mengundang kembali Santi untuk ke panggung. Kita tutup bersama-sama. Iya, silakan kita tutup acara ini bersama-sama ya.
Jadi sebelum kita tutup, saya mendapat pesan dari Pak Irwan Hidayat dan keluarga dari Sido Muncul. Untuk itu, ini persembahan kasih dan apresiasi dari Sido Muncul Tolak Angin untuk Anda berdua. Baik, senilai 25 juta rupiah masing-masing, sehingga dengan demikian ini akan memperkuat pelayanan Santi dan Bung Roni di tempat pelayanan masing-masing ya. Dan karena Bung Roni adalah pelatih bola, nah kebetulan saya ini komisaris Bali United, yaitu klub sepak bola juara berturut-turut di Liga Nasional. Saya ingin berbagi bola untuk Bung Roni. Santi juga mau bola? Ya, untuk sementara ini nanti ada 50 bola seperti ini dari Bali United untuk dibagikan kepada anak-anak di kampung-kampung di tempat pelayanan ya. Bapak. Bagi Anda yang juga ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya, saya hanya mengingatkan bahwa ada cara yang mudah, yaitu berbuat baik melalui benihbaik.com. Ada seorang pendeta ya, namanya Teis Wopari. Dia punya program memberantas buta huruf dan memberdayakan suku Yariki di pedalaman Papua. Jadi pendeta Teis ini melakukan berbagai aktivitas pendekatan keagamaan melalui kebaktian, membuat kampung yang dia pimpin atau dipimpin juga oleh kepala suku agar hidupnya tidak nomaden lagi. Ada kegiatan-kegiatan positif, pemberdayaan ekonomi di sana, membuka sekolah, membangun posko kesehatan bagi warga dan ibu-ibu yang sakit maupun ibu-ibu hamil. Pendeta Tes juga memperkenalkan ke suku Yariki cara bercocok tanam sagu dengan cara yang lebih baik, hingga juga ternak ikan tawar. Jadi bagi Anda yang ingin membantu Pendeta Teis, caranya adalah klik benihbaik.com, nanti di situ ada campaign berdayakan suku Yariki di pedalaman Papua. Dan saya juga ingin berbagi kebahagiaan buat Anda melalui buku ini, Bersama Tuhan Pasti Bisa judulnya. Jika Anda menginginkan buku ini, caranya mudah, tinggal mengikuti Twitter, Instagram, Facebook, Kick and Show. Dan bagi Anda tadi yang menyaksikan episode kali ini di tengah-tengah, tidak dari awal, jangan juga khawatir karena Anda masih bisa mengikutinya dari awal melalui tayangan ulang di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube melalui channel Kick and Show. Dan akhirnya, selamat Natal, Tuhan menjaga kita, melindungi kita, agar kita bisa berbuat baik dalam kehidupan kita, apapun latar belakang kita, apapun persoalan dalam hidup kita, semoga kita menjadi terang bagi dunia. Merry Christmas.